Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senfab. Pada video kali ini saya mengupdate tentang itu ya, kebun penelitian kita ya, kebun riset Sen Muscat. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, saya sudah tanam dua jenis varian rostok, yaitu Kober 5BB dan juga SO4, dan sudah saya grafting sambung pucuk. Terus saya grafting sambung pucuk. Kebetulan kemarin saya pakai entres yang sudah mulai berkayu ya. Jadi seprutnya lumayan lama, sekitar 3 mingguan baru seprut semua rata-rata. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang belum seprut. Ini SO4 untuk satu barisan, ini SO4 semua. Ini alhamdulillah ada seprut juga, masuk seprut juga. Saya muskat kita ya di SO4. SO4 yang pertama saya beli. Sumber apa ya? M Jok Jok kalau nggak salah. Ini juga yang ketiga, alhamdulillah seprut juga, baru seprut juga, ini baru seprut ya teman-teman. Susah sekali fokus ya. Tuh, udah seprut ya teman-teman. Nanti kita potong ya di sini ya, biar nutrisinya fokus ke batang ini aja. Yang selanjutnya yang keempat, udah mau seprut juga, ini lumayan lama, jadi sekitar berapa minggu ini, hampir sebulanan kali ya, tapi udah mau mulai seprut ini sepertinya. Dan yang ini baru grafting, kemarin gagal grafting, gagal sambung pucuk, mana ya, gagal di sini kemarin, saya gagal sini. Jadi saya sambung lagi yang entersnya sudah berkayu juga ini. Ya. Semoga tumbuh subur ya. Terus ini juga, ini satu barisan ini pakai RS Kober 5BB, sumber Om Cikal Ayah. Belum seprut, nggak tahu gosong apa enggak, kita tunggu aja ya apakah sepertinya gosong ya. Nanti kalau ada entres lagi kita sambung di sini lagi, tapi udah kalau bisa rada berkayu, jadi bagus. Nanti sudah saya siapkan entresnya, sekarang lagi entresnya tahap penggemukan bud ya, biar nanti seprutnya dia batangnya langsung besar. Biasanya kalau umputnya udah gede, batangnya langsung besar. Ini Sen Muscat saya, Sen Muscat di rostok RM satu ini, beda sendiri. RM alhamdulillah lumayan bagus menurut saya. Tuh teman-teman, lumayan bagus. Saya buat dua cabang di sini ya. Sebenarnya ini satu cabang aja nanti ya, hanya satu cabang. Yang ini rencananya lagi mau bikin apa namanya, entres ini, dijadikan entres nanti kan. Soalnya saya bang, entres saya masih sangat sedikit sekali entres saya. Ini semayan, ini gantian kemarin. Kalau teman-teman itu kemarin saya itu mati, jadi saya apa namanya, tanam lagi RS Kober 5BB juga. Ini Kober 5BB saya tanam. Di sini
Cobber 5BB saya grafting, alhamdulillah seprut. Ini sama ya barengan dengan yang SO4 saya grafting dari teman-teman. Ini juga di entres yang udah berkayu. Di sini nggak tahu ya, lumayan lama seprutnya. Lumayan lama seprut. Nah, ini malahan baru seprut ini. Sebulan lebih baru seprut. Tuh, baru seprut ini. Baru seprut. Padahal maka tapi sama dengan SO4 tadi saya grafting sama betul. Ini sisa entres ini. Baru seprut, teman-teman. Jadi yang pakai resin itu nanti kita tanam di lahan-lahan ini ya. Nanti kita nunggu RS percobaan kita, yaitu RS SO4 ini. SO4 sama Milliardet 10114 yang sudah saya semai dan sudah saya share videonya di YouTube, teman-teman ya. Silahkan nonton kalau belum nonton. Ini 10114. Mungkin itu aja dulu teman-teman updatean video kali ini. Nanti kalau ada update-update terbaru nanti saya akan kabari. Silahkan komen, yang belum subscribe tolong subscribe ya teman-teman. Bila ada pengalaman ingin berbagi informasi silahkan komen. Kalau ada informasi yang saya salah tolong diingatkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.